Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Onco Farm. Nah, sekarang saya sedang di kebun, teman-teman, di samping rumah, lagi beres-beres pekarangan. Masih ada pekarangannya yang tersisa selama ini terbengkalai ya. Jadi sekarang mau kita olah lagi, mau ditanamin sayuran. Kita akan menanam sayuran organik di samping rumah ya, untuk dikonsumsi sendiri. Kalau ternyata hasilnya banyak, bisa dijual. Nah, rencananya di lahan ini saya akan menanam sayuran kangkung sama sayuran bayam ya. Nanti apakah akan berhasil atau tidak, kita coba aja dulu. Ini masalahnya lahannya masih lumayan, sedangkan yang sebagian sana sudah diisi sama ayam, dan ada pohon-pohon, pohon mangga, dan ada pohon-pohon, ada pohon durian, pohon jambu, dan juga pohon rambutan. Terus yang sebelah sini antara kandang ayam dengan rumah masih ada tersisa lagi sepanjang sekitar 4 kali 5 meter. Jadi itu akan kita manfaatkan untuk menanam sayuran organik. Oke, kita lanjutkan pembersihan lahannya. Nah, jadi ini lahannya, teman-teman. Ini sudah mulai saya cangkulin sedikit. Nah, nanti di sana itu akan saya bikin bedeng-bedengan seperti itu. Itu bedengannya lama, sudah tidak terpakai, jadi akan kita manfaatkan lagi. Nah, di sini saya sudah punya tanaman ubi singkong ya. Terus ini ada pepaya Jepang. Di sini ada singkong lagi. Di situ ada juga singkong. Sedangkan yang sebelah sana kandang ayam saya. Ini kandang ayam ya. Tuh, kita intip ayamnya lagi ngapain. Oh, itu ayam-ayamnya, teman-teman. Itu ayam-ayamnya di kandang. Terus di bagian luar sini juga ada lahan sedikit. Ada pohon jambu, itu jambu Jamaika. Terus ada pohon kelapa yang sedang berbuah banyak. Sana ada jambu. Terus di sebelah sini ada rambutan. Dan ini dia pohon durian. Udah gede banget. Nah, sedangkan yang akan kita tanami sayuran di bagian sini. Ini nanti akan kita tanami kangkung dan bayam organik. Ini sedang saya bersihkan, teman-teman. Ini maaf ya, teman-teman. Terpaksa harus saya bakar karena banyak sampah-sampahnya. Ya, mau nggak mau gimana? Harus dibakar itu. Kalau mau dikomposkan terlalu lama dan banyak sampah-sampah kayunya. Nah, kayu-kayu seperti ini kan mau nggak mau harus dibakar. Oke, ini sisa pembakaran kemarin, dan ini juga akan jadi pupuk ya. Sisa pembakaran ini akan menyuburkan tanahnya nanti. Ini rencananya, teman-teman, kita akan bereskan ini. Setelah beres, kita cangkulin dan kita tanamin bibit. Ini tinggal diperbaiki saja. Sudah pupuk. Ya, lumayan nanti. Paling bisa dapat 3 bedengan. Ini sudah ada satu situ. Ini jalannya. Ini satu lagi. Terus satu lagi nanti di sebelah sini. Nah, rencananya sebelah sini nanti akan ditanam bayam. Sedangkan yang 2 bedengan sini akan ditanamin kangkung. Sementara di tengahnya ini, jalannya ini akan dikasih terong dan cabai. Sampai atas itu nanti akan ditanami semua. Nah, teman-teman, tadi kan sudah capek bersih-bersih lahan di kebun.
panas banget dan kita akan langsung panen buah kelapa. Panen buah kelapa, kita mau minum airnya langsung segar-segar begini. Panennya begini aja teman-teman, putar-putar aja. Kelintir-kelintir. Dapat satu, ini adalah kelapa gading yang saya tanam di samping rumah. Kita akan rasakan siang-siang setelah kerja minum air kelapa langsung. Maknyus. Ini kelapa gading ini kecil. Kena sembur airnya. Perih kena mata. Buahnya kecil tapi airnya manis. Mantap teman-teman, air kelapa gading langsung minum dari pohon langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, manis banget. Mantap teman-teman. Pas, ini isinya sekitar 1 gelas. Kita langsung lihat isinya. Ini isinya teman-teman, masih muda banget, muda sekali. Tapi kita butuh sendok untuk makannya. Ini mantap banget nih teman-teman. Ini masih muda dan kecil banget, dan isinya airnya sekitar 1 gelas untuk 1 bijinya. Jadi setelah berkeringat kerja, nyangkul dan beres-beres pekarangan untuk persiapan nanam sayur, saya langsung seger kembali setelah minum air kelapa gading. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini. Kita lanjutkan besok untuk penanaman apa sayurannya kalau lahannya sudah siap. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.